Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para fans Ayu Ting Ting, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting menemani aktivitas kalian di pagi hari ini. Kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Kabar yang pertama datangnya dari postingan di Instastory Sahir C ya, di mana di dalam postingan kali ini Sahir C memposting tengah berdua dengan Ruben Onsu. Tak lupa ia pun mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ruben Onsu dalam bahasa Indonesia, yakni kata dia, selamat ulang tahun sahabatku Ruben Onsu, wish umur panjang umur, kesehatan dan sukses. Nah, itu adalah caption yang ditulis oleh Sahir spesial buat Ruben Onsu. Wah, tentunya ini spesial ya dari Sahir buat Koko Ruben, karena Koko Ruben lah orang yang paling mengerti dengan Tasya. Oleh karena itu, Sahir Syekh pun yang langsung mengucapkan ulang tahun kepada Koko Ruben. Kalau kita perhatikan, hampir setiap tahun ya, Sahir Syekh selalu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Koko Ruben. Di kabar sebelumnya, bagaimana Sahir Syekh dan Ting Ting mengucapkan secara bersamaan di dalam sebuah kendaraan, di tahun ini mereka pun sama kompaknya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Koko Ruben dengan posisi di foto duduknya sama. Wah, tentu ini satu kode ya, satu kode dari Sahir Syekh bahwa ia pun sangat merindukan Ayu Ting Ting. Itu terlihat dari postingan foto Ayu Ting Ting ketika mengucapkan selamat ulang tahun kepada Koko Ruben. Maka Sahir Syekh pun meniru posisi duduk daripada yang telah diposting oleh Ayu Ting Ting. Tentunya ini satu publis yang nyata. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.